kita ni menunggu-nunggu betul. Kan kalau boleh suruh anak kat rumah kita. Tu sampai macam tu Datuk ni. Jadi esok kita jadi atuk pun rugi, jadi nenek pun rugi. Kenapa? Anak tinggal cucu, dia orang pergi makan angin, tinggal cucu dengan kita. Tengok atuk bawa motosikal Honda 70 dengan tu, cucu pergi tadika kata. Atuk dah datang ngaji tak? Tak boleh ustaz, kena dengan tu cucu. Tapi semua itu daripada awal sampai penghujung. Kita rugi. Bagaimana nak mengelak kerugian? Illa alladhina amanu, buat di dalam keimanan pada Allah Ta'ala. Semua jadi ibadah. Pergi belajar dapat ibadah, jaga cucu dapat ibadah, jaga anak dapat ibadah, segala macam. Yang tu yang kita nak. Kita tak nak kita termasuk golongan yang penuh dengan kerugian. Yang ni yang kita tak nak. Bila ruginya manusia, maka habislah kita nafi khusr. Ya, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Beramal solehlah ni bulan Ramadan al-Mubarak. Beramallah, beramal ikut siapa? Allah kata qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, barang siapa yang benar-benar kasih pada Allah, syarat utamanya adalah fattabi'uni, ikut aku, iaitu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak dapat Ramadan yang tiada kerugian, maka kita ikut Nabi lah. Macam mana nak ikut Nabi? Baik, dalam bulan Ramadan, ibadah yang paling besar adalah puasa Ramadan. Maka puasalah mengikut kaedah puasa Nabi SAW. Sebab puasa adalah amalan yang paling istimewa. Nabi sebut dalam riwayat Al-Imam Bukhari, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kena iman pada Allah, harap benar-benar ganjaran daripada Allah Ta'ala, maka diampunkan seluruh dosa mereka yang telah lalu. Tuan-tuan, waktu kita berada di sini, puan-puan, waktu puan-puan berada di sini, sebenarnya kita berada dalam zon pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan berapa ramai orang yang sakit jiwa tak nak Allah ampun dosa. Kita pun sakit juga jiwa ya. Tapi ada sakit sikit, ada sihat sikit, ada sakit sikit, ada sihat sikit. Kalau ikut rasa tadi nak balik dah. Pas ikut je lah kan. Orang rasa-rasa nak balik buat pun tunggu. Kan ya? Balik sambung rumah je lah. Tapi disebabkan ada jiwa kita yang sedikit sihat, maka kita dapat duduk lama sikit dalam rumah Allah SWT. Maka kita dapat pengampunan daripada Allah SWT. Berapa ramai yang masuk Ramadan Al-Mubarak, dia tak rasa itu Ramadan. Yang dia cuma rasa, oh bulan Ramadan, ini bulan puasa, ada bazar Ramadan. Akhirnya ketika orang sibuk 10 akhir Ramadan mencari Lailatul Qadar, maka dia sibuk mencari Lailatul Qadar. Benar? Itulah yang berlaku di keliling kita. Akhirnya orang sibuk mencari solat maghrib berjamaah, dia masih berada di bazar-bazar Ramadan, walaupun padahal puasa pun tidak. Maka kita tak nak golongan ini. Kita nak bagi, kita berada dalam kasih dan sayang Allah dan mendapat pengampunan daripada puasa kita itu. Macam mana nak dapat puasa yang dapat pengampunan? Ikut Nabi SAW. Dalam puasa, dalam Ramadan, perkara pertama sekali, buat apa? Sahur. Jangan sahur ikut kita, tapi sahur ikut Nabi. Hadis sahih. Macam mana sahur ikut Nabi? Sahabat, besok paginya Abu Sa'id, malam tadi, pagi tadi dia bersahur dengan Nabi. Esok pagi dia cerita dengan sahabat yang lain, aku malam tadi sahur dengan Nabi, alhamdulillah. Sahabat ni tanya, kam qadar, berapa kadar antara lamanya kamu sahur dengan azan subuh? Maka Nabi SAW, apa ni, sahabat kata tadi, Nabi SAW mengajar kami kira-kira 10 minit sebelum azan. Itu waktu yang terbaik sekali. 10 minit sebelum azan. Kita pula bersahur 1 jam atau 2 jam sebelum azan. Orang Melayu kata jangan sahur kira-kira 10 minit sebelum azan, kerana itu adalah waktu imsak. Waktu imsak dilarang makan. Kau tak nak makan sudah, aku nak makan. Jangan terdengar. Imsak tak ada dalam hadis Nabi SAW. Ya, imsak adalah kata ulama, ya, suatu benda yang berhati-hati saja.
Jadi disuruh kita itu berbuka apa bersarung kira-kira 10 minit sebelum azan. Dah, habis. Tak payah susah-susah. Ustaz, 10 minit sebelum azan rasa tak sempat, Ustaz. Iyalah. Awak bukan bersarung, awak melantak mentegalah. Memanglah. Nah. Nampak buka. Baik. Nabi sahur 10 minit sebab makan kurma dengan minum air je. Kita memang tak cukup. Lauk utama kita ikan pari asam pedas. Ya Allah, pedih perut pagi-pagi buta makan itu. Sayur suun dengan pucuk campur kentang sikit. Ikan masin telur asin. Telur dadar campur bawah dengan itu ini kedebuk kedemak. Mana sempat 10 minit. Jadi kita kena tukar kalau nak dapat puasa yang dapat pengampunan sahurnya seumpama sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan kurma, minum air, selesai. Habis. Ustaz, kita kan orang Melayu memang tak boleh makan kurma, Ustaz. Memang sebab awak kencing manis. Memang tak boleh lah. Kalau nak makan kurma, jangan makan kurma yang jual di Tesco Giant yang lembut-lembut tu. Yang tu bila pegang lekit-lekit itu kurma dia digendam di air gula. Entah bila tahun punya kurma. Orang yang bangun di padang mahsyar dalam rupa kelompok yang paling besar, rupanya Al-Fujar, rupa orang jahat, adalah siapa? Orang yang niaga. Jual kurma pun nipu. Zaman Nabi lagi. Akhirnya digendam di air gula, dijual kat kita. Baru 3 biji kita makan. Baru 3 biji bukan 13. 3 biji. Kencing manis naik 17. Padat muka. Ha. Kenapa? Sebab kurma tak ada nilai. Kan? Kurma ni dia backup gula cepat. Dia segera backup gula. Kalau yang ada kencing manis, macam saya. Saya tak ada kencing manis. Jadi buat apa kalau ia nak makan kurma? Makanlah kurma yang baik sikit. Kurma yang makan sembunyi-sembunyi. Yusuf. Kan dia takut nak beritahu orang. Kalau nak jual kurma, angkat aja. Ni kurma lah contoh. Tuan-tuan dan perempuan, belilah kurma Yusuf Kayu. Apa salahnya? Ini, tuan-tuan dan perempuan, belilah kurma Yusuf Kayu. Kenapa takut nak beritahu? Ah kan, saya tak jual kurma sebenarnya. Tapi nak beritahu yang kurma yang baik. Pilih kurma yang baik sikit. Baik, kalaulah tiba-tiba tak boleh makan kurma juga, buat apa? Sarapan pagi, jangan makan nasi. Makan apa? Roti bakar satu set. Atau roti canai sekeping. Teh tarik segelas atau teh usuah. Memadai. Ustaz, esok dapur. Memang tujuan puasa nak rasa dapur. Peliklah kalau puasanya. Kan nampak bodohnya kita. Iya, memang tujuan puasa untuk rasa lapar. Dan tujuan kita itu menjiwai kepayahan orang miskin yang kekurangan makanan. Esok pagi Allah lapar. Itu betul lah tu. Tiba-tiba kenyang. Hanya 29 hari. Ada yang tak kena tu. Tanya sahur berapa pindah? 2.5. Ya Allah. Satu pindah masuk dalam perut. 1.5 simpan di bonggol. Ya Allah. Nah, ikut sunnah Nabi SAW 10 minit sebelum azan, makan benda yang simple-simple. Kesianlah orang perempuan. Kan ya, orang perempuan ni bulan Ramadan dia tak cukup tidur. Kita balik dalam tidur pukul 12, dia pukul 1 belum tidur lagi. Kemas. Laki kata dah kemas dah, dia kemas balik. Ya. Bini saya, kalau saya basuh pinggan, dia basuh balik. Saya baca sok kabur, hari Ahad pagi. Saya pergi ke tandas, patah pagi, sok kabur lah kat ni. Tengok bawah pun tak ada, mana sok kabur? Stok. Ya Allah, cepat no. Haa, tu. Kita tengah minum air ni, dia datang bawa dia. Bini saya jalan, ada kain atas bahu. Dia datang, kita tengah minum lah. Jadi minumlah. Bila dia minum belulah, dia nanti lah kejap. Haa, tu. Sebab isteri ini dia kemas. Ya, kita buat tak boleh je. Dia kemas. Dia kemas semua. Akhirnya pukul 1 tidur, pukul 3 bangun dah. Dengar dapur punya kita perampung, bang. Ini masak ke marah semua ini?
Jadi isteri ni akhirnya cengkung badan. Beli baju raya satu Ramadan. Pakai-pakai esok dah jadi macam tak tahulah tunggram ke apa. Tak boleh pakai kenapa? Sebab dia tak cukup tidur. Jadi isteri tak payahlah susah payah. Kalau dia nak masak, memang masak tu dapat pahala, tapi masak mengikut hukum. Besok pagi beli siap-siap, malam ni apa nama pergi 7-Eleven beli roti apa nama tu? Syed Bukhari ni roti tu, Gardenia. Ya. Beli Gardenia, jangan beli yang satu lagi tu. Apa nama ya? Masimo. Tu jangan beli. Itu yang grup tak ubah tu. Jadi nak bagi keuntungan pada orang Islam ke? Okey, beli Gardenia. Buat apa? Esok buka lah awak punya pembakar roti, bakar je. Bang, hari ni kita makan semua satu set sudah. Makan habis. Insya-Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga kita. Tak payah orang lain jaga. Allah jaga kita. Janji kena ikut sunnah. Baik. Seterusnya apa? Bulan Ramadan al-Mubarak, jangan tinggal solat qabliyah, solat ni subuh berjemaah. Bila dengar azan, dia lepas sebab tu indahnya kita ni bersahur. Sahur tu elok-elok dekat nak masuk subuh. Elok-elok sahur habis, gosok-gosok gigi ambil wudu, calur-calur, terus jalan naik ke surau. Elok tak? Dengar azan. Kalau dengar azan kat rumah, siapa yang duduk berdekatan, jangan datang dulu surau. Solat sunat rumah, di rumah dia. Solat sunat subuh atau solat sunat fajar dalam rumah dia, itu sunat. Tapi kalau duduk jauh, jangan cuba. Awak duduk 3 km. Elok solat sana, start motor datang, imam beri salam, badan muka, nampak no motor kita. Siapa yang duduk dekat saja. Kemudian buat 2 rakaat. Sebab apa 2 rakaat? Qabliyah subuh memberi keindahan yang besar. Kata Nabi, raka'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang gila je tak buat. Kalau rasa-rasa kita gila, tak payah buat. Nah, itu je. Mudah, sangat mudah. Tapi kita tak faham agama kita sendiri. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah tu lah. Sebab tu saya selalu pesan, bila nak buat apa-apa untuk diri saya sendiri pun sama. Apa kita nak buat apa-apa, kita kena faham dulu apa yang kita buat. Ada dekat Melaka, dekat Melaka tu saya pesan, jangan menyanyi kalau kita tak faham lagu. Takut kita sebut benda yang bukan-bukan. Meremen ki gangga, orteremen ki jemenata, bol rada bol sanggam hoga ki nehi. Laki nyanyi, bini sambung nehi nehi. Apa dapat? Bahaya tu Mary Menki Gangga, aku roh sungai Gangga. Otere Menki Jemenata, dan kau roh sungai Jemna. Boleh rada boleh sanggup, katakanlah rada dalam lengkuk lagu. Kau dan aku dua roh yang bersatu. Roh tu amalan agama Hindu. Biarlah dia buat, kita jangan. Ustaz, saya tak faham. Betul tak faham, kena faham dulu sebelumnya ni. Kalau tak faham, beban dosa tak ada, tapi dia bawa beban pada hati kita. Dia bila menyanyi, dia bawa beban, bawa beban, bawa beban. Lama-lama dengar azan, tak dengar je lah. Azan dengar lah kat sini, telinga. Tapi di hati, hati tak dengar lah. Akhirnya tak terbang dia juga. Itu boleh tahan. Bila hati rosak, lebih teruk. Faham pun dia lambuk perintah Allah, dia tak rasa apa-apa. Dia tinggal ni, solat, solat tarawih, dia tak rasa rugi apa, sedangkan tarawih suatu pengampunan. Dia tak rasa apa, tak ada apa, kan sunat. Tu rugi, sangat-sangat ruginya. Sehinggalah lagu Melayu yang caci atau hina kejadian Tuhan pun dia menyanyi buat kepedulinya. Aku berjenan dengan orang Tanjung Kening. Tak apalah, tak ada masalah nak nikah lagi sebab awak ada 3 kosong. Tapi pantun dia tu, ku pandang ke dia tengok ke lain, rupanya mawaku juling. Mana boleh kata orang, kan juling tu pemberian Tuhan. Aku berkenan pula dengan orang lah tangkap. Di Belang Melaka pergi Johor,
Ku panggil dia, dia tak dengar. Rupanya makwa ku peka. Ada penyanyi tu tanya, peka apa? Kawan tu jawab, peka lah pada. Ya Allah. Dia bukan rasa apa-apa sebab dia tak rasa dosa. Pekak ke apa pun, itu kan pemberian Tuhan. Mana boleh kita hina? Tapi disebabkan jiwa kita kotor. Dil to pagal he, dil di mana he. Hati jadi gila, hati boleh jadi rosak binasa. Jadi dia tak rasa apa-apa. Macam Ramadan Al-Mubarak. Maka sebab itu, mari kita ambil, jangan jadi manusia yang rugi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita buat solat qabliyah, qabliyah subuh dua rakaat. Subuh berjamaah, Allah diwahai imam muslim. Nabi kata, man sallal isya fi jamaah faka'annama qama layli kulli wa man salla subhi fi jamaah faka'annama qama layli kulli. Siapa-siapa yang solat jamaah isya, maka bagi mereka nisfalai, sama seperti dapat pahala qiyam separuh malam. Tapi barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka bagi mereka dapat pahala qiyam sepanjang malam. Tidur mimpi. Tapi dengan azan tu dia tahu sikit, dapat tidur tadi tu dikira ibadah di sisi Allah Subhanahu. Tapi sebab manusia tak faham agama yang dianuti sendiri, sebab tu dia tak buat. Bukan kata tak faham dari sudut minda, bukan. Tak faham dari sudut hati. Sebab tu tak teringat bagi dia untuk melakukan kebaikan. Maka, dilakukan. Esok, buat apa lagi nak dapat? Tak nak elak daripada kerugian. Esok pagi, kira-kira setengah jam selepas waktu syuruk. Waktu syuruk sekarang berapa anda sibuk? 7-6 minit, tambah lagi 28 minit lebih kurang. Maka masuklah solat duha sehingga 12:30 tengah hari. Bayangkan ada 4:30, 2 rakaat pun kita tak buat. Betapa sombongnya kita dengan Allah Ta'ala. Minta macam-macam. Solat hajat 2 rakaat, 2 minit. Lepas solat hajat, doa 10 minit. Doa lebih banyak daripada semayang. Solat hajat 2 rakaat, baca Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Doa ni angkat tangan tu nala reka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami kurang duit. Ya Allah, tambahilah. Ya Allah, kami kurang harta, tambahilah. Ya Allah, kami kurang bini, tambahilah. Sebut bini seronok kita tu. Doa semua. Kita doa kadang-kadang melampau juga lah doa. Ya Allah, akan rezeki kami di langit kau turunkan. Ya Allah, apa rezeki kat bumi tak cukup ke? Ya Allah, ada rezeki kami di dalam bumi kau keluarkan. Ya Allah, di daratan tak cukup ke nak korek ke dalam? Yang ada depan mata pun tak cukup. Yang ada surau yang cantik, buah ekor, berapa horsepower ni ada ni, itu pun tak boleh datang. Tiba-tiba berangan nak masjid 4 tingkat, memang tak dapat dah. Yang gaji 2,000, masa gaji 2,000 pun lupa Tuhan. Mana Allah nak bagi kita 20,000, lagi lupa lah kita. Itu nikmat dia. Cuma jam, Ustaz, saya kadang-kadang teringin nak paling tidak 15,000 sebulan. Sekarang, 1,500. 1,500 datang masjid, nak datang. Biarlah dengan 1,500 tu. Sekarang sibuk dapat 15,000, banyak cawangan. Cawangan tu, cawangan ni, cawangan tu, cawangan ni. Nak kena jaga, masjid tak nampak. Pak Ali pun tak nampak lah sekarang. Dah kaya? Nah, sebab tu mari kita fikir sejenak. Allah ni, dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia akan bagi sesuai dengan kemampuan hamba-Nya yang menerima itu. Tak semua dapat. Kenapa? Kita tak nak apa yang kita nak, tapi kita nak apa yang Allah nak untuk kita. Apa lagi? Tak apalah tuan-tuan. Jangan duk risau sangat. Kalau nak fikir ya, macam-macam kita fikir. Kalau nak fikir dunia, kau tak pernah habis fikir. Dulu pakai kereta kancil. Kan selalu saya kata, dulu masa dulu pakai kereta kancil saja. Boleh bawa bini, bawa anak balik kampung, pergi ziarah, pergi keluri, apa semua boleh, tak ada masalah. Kancil sangat berjasa, bini beranak pun dalam kancil.
Ha, tiga orang bini beranak dalam kancil. Kuih, kuih, kuih. Nama anak kancil. Kancil satu, kancil dua, kancil tiga. Betul. Bo tak puas hati. Bila Allah bagi duit lebih sikit, ha, masa tu kita tak puas hati. Daripada kancil, tukar, jual, beli, rusak. Kita pakai menantang lah ke? Kan? Rusak-rusak sikit, tak boleh terbang, beli angsa. Habis. Mana dia pernah puas hati? Tak pernah puas hati. Belilah tuan-tuan. Belilah, katalah kita hari ni pakai Porsche. Ada kawan kita pakai kancil. Balik raya ke udara, highway jam. Agak-agak kita dengan kancil duduk sebelah. Duduk sebelah kancil tengok Porsche padat muka kau. Apa Porsche boleh buat waktu tu? Apa pun tak boleh buat. Tak ada masalah. Kalau Allah nak bagi rosak, rosak tak? Rosak, kancil dah sampai dah kat sana 6 jam dia tak sampai lagi. Sebab itu kita apa pun buat, bersederhanalah dalam kehidupan kita, insyaAllah kita takkan rugi. Maka sebab itu selepas buat solat subuh berjamaah, lakukan solat sunat duha. Nabi buat berapa? 2, 4, 6, 8 maksimum. Yang 12 tu hadis yang dhaif. Jadi hadis yang sahih 8. 2, 4, 6, 8 dah selesai. Jangan buat 18 tu meraku namanya. Ustaz, tak boleh ke saya buat lebih sikit? Itu tak ada merapu lah tu. Kalau buat lebih boleh, hari ni buat, 2 tahun lagi pun belum tentu buat. Tapi kalau Ustaz buat berapa Ustaz? 8 tolak 6. Hash 2 je Ustaz. Ya, 2 tapi istiqamah. Ustaz baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kejap nak tanya Ustaz. Bukan dalam buku kita. Kena baca surah wasyamsi wa duhaha dengan wa duha wa layli idza sajja. Itu bukan hadis Nabi, itu hadithul Melayu. Orang Melayu yang kata gitu. Nabi tak pernah suruh pun. Mana nak suruh sebab kita hafal atau tidak? Wasyamsi wa duhaha. Apa pun nak tanya. Baru kan ayat pertama dah lupa. Kadang mak bapak malu juga sebenarnya Allah Ta'ala. Kenapa? Saya ni ada pondok tu yang kata Pak Ali kata nak buat collection tu untuk pondok saya lah tu. Ya? Kadang-kadang mak bapak hantar Ustaz, saya ni kalau boleh harap anak saya boleh hafal Quran Ustaz. Alhamdulillah. Saya tanyalah, abang dan kakak nak anak hafal Quran ni kenapa? Bila dia hafal Quran Ustaz, harap-harap besok dia boleh tarik saya keluar daripada neraka. Yang abang dan kakak berangan nak masuk neraka kenapa? Apa kebodoh sampai macam tu? Jangan ada sedetik pun kemahuan. Ish, segera ke ni. Macam nampak aja. Tu tanda, tu teruk lah tu. Allah bagi kita siratal mustaqim. Jelas dah. Kenapa nak pergi anak hafaz Quran? Itu kan sunnah Nabi. Kata lagi tu, dah selesai yang lain. Biar Allah uruskan. Ini ada ke agak-agak boleh tak dia keluar dalam neraka. Harap orang, dia anak dah 8 juzuk lah. Dia juzuk pun belum tahu apa benda. Bukan. Anak elok dah baca separuh Quran. Dia pun ya ayuhal kafirun pun tersasul. Dia saya mengajar orang tua-tua. Bismillah. Semua dia hafal ni, semua dia hafal. Dia kata anak saya dah 12 juzuk. Ustaz, alhamdulillah. Pakcik berapa juzuk? Nanti baru nak start. Kita bagi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ka'batu hatu pun ketinggalan kita. Ha tu punya dahsyatnya manusia itu Allah cipta dalam keadaan khuliqal insan dha'ifa, dalam keadaan yang sangat-sangat dha'if, sangat-sangat lemah. Sebab tu jangan. Ya, kita ni kena belajar semua ikut sunnah. Itu tak, itu kejayaan kita. Tapi kalau kita tak ikut sunnah, dia semakin menjadi punah. Baik. Habis solat duha, kemudian buat apa? Masuk zuhur, jangan tinggal 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis sahih kedua-duanya, 2 pun boleh, 4 pun boleh. Zuhur dah tentulah. Dah tentulah jalan di syurga. Lepas zuhur juga 2 atau 4 rakaat. Habis dah, selesai dah. Asal 4 rakaat sebelum asar. Dalam hadis sahih, siapa-siapa yang lakukan 4 rakaat sebelum asar, hadis yang khusus, maka Allah akan bina tembok antara dia dan api neraka jahanam. Bukan 2, 4. 2 boleh, boleh, tapi itu hadis umum. Hadis yang khusus adalah 4.
Terus azan maghrib, maka masuklah ketika itu waktu kita berbuka puasa, ikutlah sunnah Nabi berbuka dengan tamam dan minum air, lepas tu segera solat. Ini tidak kita nunggu, kita dah masuk awal ke imam, tak bangun-bangun lagi. Rupanya tu imam tengah menghabiskan biryani jam, tambah pula tu. Patut tu imam paling awal bangun. Dia ingat, eh cepat dah weh, makan apa ni? Ha, gitu. Patut kita buka, simpan ambil kuih setul ke, apa, tamar minum air manis sikit, apa-apa. Patut segera masuk dan solat. Dan cuma maghrib tu imamnya baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Eh, patut dia surah Ar-Rahman baca. Nampak dah bodohnya kita. Wah, itu kan bulan Ramadan, perut orang lapar. Baca apa? Nabi pernah baca qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas rakaat yang kedua. Tapi Nabi pernah baca panjang, cuma suasana Nabi pernah menghabiskan surah Al-A'raf. Baca hadis tengok. Tapi tengoklah ketika kan orang lapar. Apa tu imamnya orang lapar banyak jadi panjang dia baca Al-A'raf. Silap-silap berwarna-warna nanti. Yang tu imam kita pula pelik, dah ada baca panjang lepas-lepas bagi salam. Ila hadratan Nabi Mustafa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita lukupan lagi. Tak payahlah zikir yang panjang, bukan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan. Tak selesai. Iya, gini masih tu lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiga kali la ilaha illallah, pusing belakang tak ada lah. Kenapa jadi gitu? Sebab tu kita kena bertindak mengikut, mengikut buku, mengikut suasana. Contoh-contoh, ni kita solat tarawih. Imam ni cendek. Sebab tu dia tak baca panjang. Sebab dia baca setiap tu ada dengar. Imam kan disuruh oleh Nabi bila dia duduk tempat imam, pandang belakang. Bukan jangan pandang belakang, bukan. Pandang belakang tu. Ya Allah, kesiannya. Bakal-bakal jenazah belakang. Itu yang ada bakal-bakal jenazah. Jangan hentam malam pertama terawih satu juzuk setengah. Malam kedua satu juzuk bergegor ketutut makmum. Siapa suruh main malam keempat? Rupa-rupanya tinggal separuh dan nak mau. Kenapa? Imam tak kuat ke? Bukan imam tak kuat, imam tak jadi. Imam ni dia kena baca mengikut apa yang Nabi pesan. Tengok, kalau dah bakal-bakal jenazah, sebelah sini kencing manis, belah sini dia darah tinggi, yang tengah ni go out, down. Yang belakang tak tahulah apa benda, mau meroyan je lah. Dah sembuh. Jadi imam baca apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendekkan, ringkaskan, mudahkan bacaanmu. Tapi bila kamu salat sendirian, baca panjang mana yang kamu suka. Itu ini tu imam kita. Allah. Ini azan kita. Azan pula panjang. Bila apa bila takbir pun panjang, ini. Patut Allahu Akbar. Baca tiba-tiba dia Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita kat belakang kita habis dah. Tang dia solat sini inna aqtaina. Apa benda? Ha. Kalau ikut sunnah, semua akan jadi elok. Tapi kalau lari daripada sunnah, maka dia jadi menjadi semakin punah. Ha, itu dia saja. Dia ikut tengok. Kalau tengok yang ada pun lebih kurang Pak Ali lah. Jadi tu imam tengok, maka kita bagi biasa-biasa je lah. Ha, bagi biasa-biasa je. Dia yang paling penting, walaupun bacaannya pendek, tapi tertib. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dia bukan Allahu Akbar sebenarnya. Ini Jerman ke jauh? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi.
Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Dia tak ada macam Subhana Rabbiyal A'la, 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 Subhana Rabbiyal A'la. Tak ada. Sekarang dalam Al-Fatihah, kita tidak digalakkan, malah kadang-kadang ulama menyebut dilarang. Jangan menyambung bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak disuruh. Sebab dalam hadis sebut Nabi tak pernah buat gitu, kecuali bacaan surah. Bacaan Fatihah ni baca dalam sifat waqaf, bukan sifat wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Ila akhirul ayat. Tapi bila sampai surah tak apa. Wattini wal zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Okey, boleh. Boleh sambung. Ha, itu kena lebih faham. Ya. Yeah? Jadi paling penting tu imam ni, kita malam ni okey, tu imam cerdik dia tengok siap, dia tengok siap. Dan dah dia pun pergi manis. Dia masih ada mana? Saya suka buang dengan orang cik hati. Tak, memang itu kadang-kadang berlaku. Memang berlaku sungguh. Akhirnya yang ada ni pakat. Yang kalau yang berumur tu kan, nah, malam pertama dah tengok, malam kedua dah tengok berjuzuk-juzuk. Akhirnya dia spray kerusi kat belakang. Takut pening. Haa, ya, takut pening. Berbuka pun boleh tahan banyak rumah tadi. Kan, ya. Jadi ikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 minit lagi boleh? Boleh. Baik. Di dalam di dalam hal yang kita nak sebut ini, kita cuma apa yang kita nak sebut malam ini, kita tak mau rugi. Sebab itu kita nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita tak nak seperti mana didoakan oleh Jibril AS yang telah diaminkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Ibn Hibban. Ya, Nabi SAW meletakkan kakinya di tangga mimbar yang pertama, lantas Nabi menyebut amin. Tangga mimbar kedua Nabi menyebut amin. Tangga mimbar yang ketiga Nabi menyebut amin. Tangga mimbar Nabi ada berapa? 3. Tangga mimbar Nabi kita 30. Naik. Belum start kutbah asma kita. Kalau nak buat anak tangga 30, pasanglah escalator dan elevator. Ini tidak buat apa tinggi-tinggi kan, mikrofon dah kuat. Tak payah. Tapi Nabi ada 3. Setiap kali Nabi menyebut amin. Selesai. Sahabat punya sifat, bila dia tak tahu, dia tanya. Kita punya sifat, bila ustaz dah buka untuk soalan, tanya tak nak. Ustaz dah balik, baru buat majlis fatwa baru. Akhirnya dia keluarkan pandangan, ustaz yang sesat. Sebab orang yang tak ada ilmu cakap. Okey, baik. Bila dia tanya, ya Rasulullah SAW, tadi kami dengar Tuhan menyebut amin. Ini tak ada rugi lah ni. Apa sebenarnya yang berlaku ya Rasulullah SAW? Maka Nabi kata, ketika kakiku berada di tangga mimbar yang pertama, datang Jibril AS lantas berdoa, lantas aku juga mengaminkannya. Apa doanya ya Rasulullah? Apa doa Nabi? Doa Jibril. Jibril doa, ya Allah ya Tuhanku, binasalah celakalah apabila seseorang dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, tapi sampai tamat Ramadan dia tak dapat pengampunan dari Tuhannya. Nabi kata amin. Ada orang macam kita masuk Ramadan tapi tak mengambil Ramadan, tak mengambil sunnah Nabi, maka sampai keluar bulan Ramadan dia binasa lagi celaka. Melaka. Yang kedua, tangga mimbar kedua, ya Allah ya Tuhanku, binasalah celakalah apabila namamu ya Muhammad disebut tapi mereka tidak berselawat ke atasmu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka wajib kita berselawat dengan sallallahu alaihi wasallam. Seketika dia disebut dan kita sengaja tidak mahu selawat, maka tempat kita binasa lagi celaka. Tapi kalau terleka atau terlupa, itu tidak mengapa. Dan bila berada di tangga mimbar yang ketiga, ada doa lagi Jibril, binasalah celakalah bila seorang anak yang dipanjangkan umurnya dapat hidup bersama ayah dan ibunya yang sudah tua, tapi anak tersebut tak mampu masuk syurga kerana tidak berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Nabi tanya lagi,
Siapa-siapa yang ada malam ni ada mak yang sudah tua, mak dan ayah yang teringin nak duduk dengan kita, maka tolong lapangkan rumah kita supaya dia masuk. Jangan sombong. Mak, saya bukan tak nak jaga mak. Kita kan ramai adik-beradik. Mak pergi je lah duduk dengan diorang. Diorang kan kaya sikit. Dah lah kita miskin. Lepas tu nampak cakap macam nak masuk neraka pula tu. Ya, sedangkan Allah sebut dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan syirik. Dan perkara yang kedua, buat baik dengan mak dan ayah. Isteri, isteri di luar sana, tolong, ketika suami teringin nak jaga mak dan bapak ni, maka katakanlah, bang, ayuh ambillah bang, awak orang yang budiman, awak orang beriman, bila awak ambil mak dan ayah awak, awak jaga, walaupun saya ni berat sikit, walaupun mak awak mulut macam murai, walaupun bapak awak tak habis-habis komplain, tapi saya tahu kita akan masuk syurga Allah Ta'ala. Jangan kata, bang, awak pilih antara dua, saya atau mak bapak. Oh, kadang-kadang orang perempuan pelik sikit. Kita kat tepi jalan, polis tahan, dia telefon, halo, ha, bang, awak dekat mana lah, aku tak balik. Kita berkata, kejap-kejap ada polis. Oh, awak lebih penting dengan polis daripada saya. Ya Allah, nanti kejap polis tu buat blok. Nanti, awak lebih penting dengan polis daripada saya, ya? Dah, bukan orang perempuan sini, tempat lain lah. Sini semua baik-baik. Nak bagi tahu, tolonglah, siapa ada mak bapak, tolong khidmat. Tolong khidmat. Tugas seorang anak, saya tak nak tegur ni, yang kecil-kecil macam ni, tak apa, dia orang ada masa panjang. Ni kita yang tua bangka ni, kita yang dah berjanggut berubat ni. Mak kita dan bapak kita sekarang kat mana? Sama ada di atas dunia atau di alam barzah. Apa yang kita tengah buat? Selama mak bapak kita mati 20 tahun, berapa banyak doa yang kita sandarkan kepada Allah bagi pihak dia? Setiap kali solat, pernahkah kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa aku, ampunilah dosa mak dan ayahku. Berapa banyak yang kita minta? Ataupun yang kita minta, ya Allah, lapangkan rezekiku, lapangkan rezeki. Itu yang kita minta. Berapa banyak wakaf yang kita sandarkan? Jadi sebab itu saya sarankan kepada tuan-tuan, dengan tong yang disediakan oleh Pak Ali, kalau saya ada wakaf dipersilakan. Ya, kami mencari dana bagi pembiayaan berbuka puasa dan sahur bagi anak-anak pelajar saya 30 orang bersama lagi guru-guru. Jadi kami cari makan satu hari 35 orang makan berbuka, 35 orang makan untuk bersahur. Ya, kos dia, siapa yang teringin nak tanya, RM250 sahur, RM250 berbuka untuk 35 orang. Siapa tak mampu, berapa banyak yang ada nak sumbang dalam tabung tu, letak je lah, tak ada masalah. Janji malam ni, apa kata kita niat apa yang kita sumbangkan untuk ayah dan ibu kita, terutama yang sudah meninggal dunia. Jadi kebaikan seorang anak pasti dirasai oleh mak dan ayahnya, sebab mak dan ayah kita lah yang masa berak benci kita dulu. Hari ni kita kena jaga. Ini golongan yang binasa kalau tak jaga mak dan ayah. Kak Long, Kak Long satu kata, tak apalah mak, mak duduk dengan Kak Long lah. Kak Long kan suka nolong. Tahan 2 minggu tolong dia. Rupanya ada benda lain. 2 minggu, taklah kata, hantar rumah Kak Ngah. Kak Ngah tahan seminggu, Kak Ngah kata, aku daripada elok dah kemengah-mengah. Kak Ngah lepas seminggu hantar rumah Kak Cik. Kak Cik tinggal 3 hari, dia boleh tahan. Kak Cik kata, dulu aku besar dah makin kecil, dia gemak. Kak Cik hantar rumah Kak Su. Kak Su kata, dulu aku suka dah makin lesu. Akhirnya mak dia hantar ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ingat bola ke? Dulu masa mak jaga kita, dia ada hantar ke kita rata-rata. Kadang tu dia lah manusia. Nampak jubah pakai yuk, janggut lepas serban pun tebal. Tapi dengan mak bapak je, cakap dengan mak bapak pun kadang-kadang, ya Allah, kita baru belajar hadis 3-4 muka surat, cakap dengan mak macam dia dicudik tu. Tu sabar je. Sebab itu tempat kita di mana syurga seorang anak. Misalnya restu ayah dan mak. Yang atas tadi apa? Selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang paling penting yang kita sedang mengadakan Ramadan Al-Mubarak. Kalau Ramadan Al-Mubarak kita labur, kita sia-sia, maka kita golongan yang binasa lagi celaka. Wallahu a'lam. Sekali lagi, tabung-tabung yang disediakan ada dua tempat Pak Ali, ya. Dua tempat di sebelah muslimat dan sebelah muslimin. Siapa-siapa yang teringin
untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk mengenai yang kita sampai hidup maupun meninggal dunia, di sanalah tempatnya. Maka hulurkanlah sebab banyak yang tuan-tuan dan saudara-saudara nak hulurkan. Bina keikhlasan, insyaAllah Allah akan pastikan, Allah akan bagilah jalan bagi kita. Dan kita doa, moga-moga malam ini Allah satukan kita dalam taman syurga. Dengan hasil sumbangan tuan, Allah satukan kita dalam Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا تهم كمي أمبني دوسى كمي يا الله، أمبني دوسى كمي يا الله، ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak dan ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Ampuni dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini suatu pengampunan bagi kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini suatu rahmat dan barakah bagi kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini pembina jembatan menuju syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Ampuni kami yang hadir ini ya Allah. Sayangi kami yang hadir ini ya Allah. Kasihi kami yang hadir ini ya Allah. Ya Allah, kurniakan kekuatan agar kami dapat beramal istiqamah hingga penghujung Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, andai sampai masa kami mati ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam mati syahid ya Allah. Permudahkan sakarat kami ya Allah. Ringankan al-mizan kami ya Allah. Ringankan al-hisab kami ya Allah. Berikan kejayaan ketika kami berada di titian sirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami minta padamu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Masukilah mereka yang menderma dan bersedekah pada malam ini dalam syurga-Mu ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi tazkirah Ramadan.